Dalam Islam, terdapat beberapa larangan terkait perilaku di dalam toilet. Hal ini berkaitan dengan tata cara bersuci dan kebersihan, serta menghormati tempat-tempat yang dianggap suci. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Amin. Beberapa hal yang dilarang di dalam toilet dalam Islam antara lain. 1. Membaca Al-Quran atau menyebut nama Allah. 2. Menghadap kiblat. 3. Hindari berbicara yang tidak pantas. 4. Menjauhkan barang-barang yang bersuci dari najis. 5. Mengucapkan doa-doa atau zikir. Semua larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian, kebersihan, dan kehormatan tempat-tempat yang dianggap suci dalam Islam, serta untuk menghormati tata cara beribadah. Terima kasih sudah like dan subscribe.